menjalankan hukum agama Allah. Walaupun anak sendiri ataupun orang yang kita nampak takut-takut nyanyo ke dia, Allah royak selalu dah. Jangan nyanyo dan jangan berasa kesia belah sama sekali. Sebab hukum ni adalah tetap dijalani ke atas orang yang menyalahi hukum Allah, iaitu hukum berzina, iaitu Nabi royak di dalam hadis al-bikru bil bikri. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Ayat 2 dan ayat 3 surah An-Nur. Kali yang kedua ataupun kali yang ketiga dibaca ayat ni. Untuk lebih kita mendalami lagi, fahami hubungnya dengan perzinaan antara lelaki perempuan yang menjadi sebab porak-peranda hancur dalam peribadi, keluarga dan masyarakat, dan yang menjadi perkara yang heboh-heboh di dunia pada hari ini, iaitunya hubungnya dengan zina dan hubungnya dengan homoseks, yang orang sudah pun menjadi bebas di seluruh dunia hubungnya dengan seks lelaki dengan lelaki, perempuan sama perempuan, lelaki perempuan, manusia dengan nate dan sebagainya. Lepas tu dunia pun jadi duk beri peluang kuam lak lai tang dan pek. Orang pun jadi nampak supa dengan diberi peluang, diberi bebas untuk hidup isra seri dalam cara hidup seharian. Seolah-olah katanya tidak ada siapa dah boleh kubkum bangkap diri seseorang kecuali diri dia sendiri yang memilih jalan mana, corak mana, rupa bentuk mana yang dia nak jalan ataupun nak hidup mengikut pilihan yang dia pilih. Allah Ta'ala firman di sini, wallahu alam, saya tak ingat dah, 2-3 kali dah saya baca ayat yang kedua ni. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebab, maknanya rotel dia, pukul dia, tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali sebab, 100 rotel. Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh perasaan belas kasihan terhadap keduanya dalam menjalankan hukum agama Allah. Walaupun anak sendiri ataupun orang yang kita nampak takut-takut nyanyo ke dia, Allah royak selalu dah. Jangan nyanyo dan jangan berasa kesia belah sama sekali. Sebab hukum ni adalah tetap dijalani ke atas orang yang menyalahi hukum Allah, iaitunya hukum berzina, iaitu Nabi royak di dalam hadis al-bikru bil bikri. Anak muda sama-sama anak muda, bermaknanya orang yang tak biasa berumah tangga lagi gilaku zina, maka kena rotel atas belakang dia tu 100 rotel. Ada lagi setengah-setengah hadis ayat katanya wa taghribu amin,
dan halau dia pergi duduk di pulau ataupun pergi duduk jauh daripada tempat tu, tempat kampung halame dia, negeri dia tu, setahun. Seolah katanya pergi tok di tok sewi ada berhubung sama-sama manusia ni, setahun kena duduk sana. Bukan bubuh dia legok tak? Dia kurung, kurung dia, maknanya gilpah ploy dia di pulau tu. Dia duduk makan situ. Ini, nak ayat katanya, hukum dalam Islam ni ada pada zaman Nabi SAW. Dan Nabi jandai sungguh hukum macam ni. Nah, jika benar ke apa? Setelah jadi nampak kesiablah kepada orang yang kena jandai hukum macam ni. Jika benar kamu berimeh kepada Allah dan hari akhirat. Allah ni besar eh. Ini sangat-sangat besar. Yang Allah Ta'ala ikat. Nak jalan hukum kalau dia nampak duk kesian lagi nyanyu. Nak jalan hukum tak latih hati ni. Tuhan pun kaya in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika benar-benar kamu berimeh dengan Allah, munduk dakwa duk wayak katanya mu berimeh dengan hari akhirat dengan Allah Taala, maka jangan duk wayak lagu tu. Kalau dia tak jalan hukum Allah Taala sungguh. Allah nak. Dan hendaklah disaksikan hukumnya seksa yang dikenakan kepada mereka itu oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Maknanya kena ada orang hok jadi saksi payan ataupun buat jalan hukum ni di hadapan orang ramai. Bukan gi duk rotel dalam bilik dalam hong nak tot bukan. Buat depan orang-orang ramai lalu supaya orang curi. Orang curi maka kena kerak tangan dia depan orang ramai. Ulama-ulama dok ayat katanya kena jalan hukum ni hari Jumaat. Lepas ada semaya Jumaat, we orang tu baik pakat tengok belakang katanya ninglah hukum orang yang menyalahi hukum Allah Taala. Sama ada zina ke, rejek ke, kerak tangan ke, bunuh balah ke lagu mana, we jadi ramai orang boleh tengok. Orang tak boleh tengok rasa tengok. Dia ada juga setengah-setengah orang gerung . Tengok ke darah tak boleh. Tengok orang ada kena rotel, aduh sakit. Masa nyanyi ke dia. Itu tak usah tengok. Orang boleh tengok. Lepas tu kalau dia kira dengan dunia sekarang ni, boleh kedok. Pukul bubuh dalam Facebook. Bubuh dalam YouTube. Itu. Nak jadi orang pun boleh tengok katanya, ni, contoh yang tak molek ni. Orang-orang ada buat, nanti tengoklah. Kena jaga hukum macam ni sungguh. Seperti apa setengah-setengah ni saya tambah sini tak berlaku, wallahualam saya tak ingat di Iran kau di mana ada orang 2-3 orang giplon run pet boy nampak sekali gus supaya nak pergi beli mah nak pergi beli masuk 3 orang ada buat kecek dengan tuai kedai pun layar molek tapi puak-puak ya 3 orang ni cuai okat tekah tuai kedai waktu baik belia hak harga mahal tok atas meja pak tu nampak pasang puak-puak ya ni puak-puak 3 orang ni ya wang pen siap dah mung warga tu aku warga ni maka akhir sekali ya bunuh tuai kedai ya curi belia klong wong con pit ambil habis pukul yak di awal sampai kesuk tuai pun nyanyo tuai kedai ni ditikai dengan tarun masya Allah. Lepas pada tu duk tak lama igak 3 orang ni pakai kata tekok depan kedaan halu dah. Ambil kereta meko. Tok 3 orang ni pakai perakat kepada orang ramai ni kerja air buat ni. Perakat kepada orang ramai ni 3 orang ni adalah orang yang curi plon ran tong ran pet ploy. Maka hari ni kena jalan hukum dia kata tekok. Ha kata halu dah. Akak wui tinggi sikit pok-pok dia duduk 3 orang situ kena kata tekok. Rung duduk situ. Sari pakelak. Dia orang pakak boleh tengok penpan orang pakak pergi tengok ho. Nah ni tengok. Gitulah. Kalau sekiranya jalan hukum Allah Taala sungguh di atas muka dunia, insya-Allah acaya akan dia tak ada. Ataupun kalau tak ada pun maknanya kurang benar. Orang berani nak pergi buat tu dia takut selalu lah. Tapi dengan sebab tak jalan hukum Allah Taala macam ni, maka suk samran manusia bebas israk seri
minum arak berjudi, berzina, mabuk, pakai bedih, judi, tak semayah. Tak ada. Inilah hukum Allah Ta'ala. Pincang dia panggil. Pincang-pincang ni supaya dengan tepok. Ngoi habislah. Manusia tak seguna. Manusia nak guna hanya apa? Hukum-hukum hak pasal napak zahir-zahir, menikah, kahwin, bagi saka, semayah, apa? Upacara mati. Gitu sekadar tu. Tapi hukum-hukum Allah Ta'ala royak di dalam Quran ni pakasnya dengan hak tu. Tak ada siapa nak jalan. Lepas tu kerajaan-kerajaan hak di hak jadi Islam dah tu tak sejalan juga hukum Allah. Dia takut, takut ke apa? Takut lama ke orang boycott ekonomi, lama ke orang tak tetap dengan kita, tak ambil barang kita jual dan apa ni seluruh dunia dan sebagainya. Masya-Allah. Ni Tuhan royak di dalam Quran kalau kita tengok kita boleh hilipan dah. Oh, hukum mung hey ya Allah. Orang tak amal, tak sibuk ni. Orang nak tahu. Ha tu. Gitulah. Ni Allah royak di dalam ayat 2 ni dak? Lepas tu mari hurai sikit dalam pimpinan Ar-Rahman alik bawah 1108. Zina ialah suatu perbuatan yang keji dan bahayanya amatlah besar kepada diri orang yang melakukannya dan rumah tangga. Nah, rumah tangganya. Kotoronenya dan masyarakat. Dalam belakang ni yang mipon lama banget. Nah. Oleh itu beratlah pula hukumnya yang dikenakan kepadanya. Wote. Lepas tu orang hok pasal nikah dah, berumah tangga dah. Kena reje sampai mati, hukum dalam Islam. Kena pegang dengan batu sampai mati. Tak leh nyanyur ke dia. Walaupun waris sendiri pun, walaupun waris hok kita kenal sekali pun, maka kena jalan hukum, kena jalan hukum. Hak ni hukum yang dijalan di sisi manusia, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala tu hendak kira lagu mana, wallahu alam. Hak ni serah kepada Allah. Hukum yang diterangkan di dalam ayat ini adalah secara umum. Tetapi di dalam hadis-hadis Nabi dijelaskan satu persatu. Sebab tu saya ada tengok dalam tafsir ulama, masya-Allah, panjang dia hurai ayat hubungnya dengan zina ni, masya-Allah. Royak so nak we jadi jelas kepada orang yang baca nak pergi pahal tu. Nak takut-takut silap hukum orang, igat orang tak kena. Ha tu orang hok tak buat kita kata dia buat. Lepas tu zina pula kena we cerak katanya, minta maaf deh. Kena tahu katanya dua orang ni dia bubuh sungguh. Dia berzina sungguh. Ha tu. Ayat selepas pada ni hubungnya dengan tuduhan antara suami dengan isteri. Ayat lepas pada ni. Tak apalah, kita nanti pas kita bos apa ayat tu, kita baca kita dapat faham. Tapi nak ayat katanya zina kena berjelah katanya dua orang jatuh tino ni. Setubuh sungguh. Zina sungguh. Bukan katanya duduk genyih-genyih kok poho, kok celah-celah poho dak. Bukan. Ani nak boleh tuduh orang ataupun nak boleh higak orang sore-sore tu bukan mudah-mudah. Islam pun dia tak sel jadi igak orang ngata kena perbuatan orang tu. Nah, gapo lagi dia kata? Iaitu jika lelaki atau perempuan yang berzina itu pernah menikmati persetubuhan yang halal, maknanya biasa nikah dah. Maka hukumnya bagi tiap-tiap seseorang di antaranya ialah dirje. Dirje maknanya tamak dia, ikat dia, maka dipegang sampai mati. Pegang dengan batu. Nah, sampai mati. Jika tidak, maka hukumnya ialah disebak 100 kali dan dibuang daerah. Kalau dia anak muda lagi, wairun tak biasa menikah lagi, tak kira tino jatuh, maka 100 rotan, lepas tu dihalau dia geduk lain. Ni panggil hadis itu ada di dalam tafsir ulama mari bubuh hadis-hadis untuk senap senun kagak ni. Yang bertanggungjawab menjalankan hukum itu ialah pihak yang berkuasa Islam. Ha ni sebab tu bukan katanya orang kampung gigak jalan hukum nak. Orang kampung ni dia buat sungguh katanya nak jalan hukum Allah Taala, dia mati ya anak orang, mati orang, dia kena bertanggungjawab. Tapi apabila kerajaan
KJR pun manusia juga, tapi dia ada amanat misi untuk nak jalan hukum. Ha, maka pihak KJR, sebab tu kita Allah wasa berat mulut wasa nak royak. Kita orang-orang Islam ni nak jalan hukum benar-benar. Hukum Allah Ta'ala di atas muka bumi oleh kerajaan Islam. Tu. Kalau kecek, berasa katanya semangat. Semangat Islam, semangat apa. Tapi nak ayat katanya, dia ada negara ni kena jalan hukum Allah Ta'ala. Berat ni, saya rasa kecek tajuk ni. Dia ada negara kena jalan hukum Allah Ta'ala. Tak ada pedoh kalau kita ada negara tapi hukum Allah diabai, dicuai, ditahuk. Tak ada pedoh. Nah tu nak ayat katanya. Matlamat tu jual ada negara tu nak jalan, nak witatbik sungguh. Orang pun berasa nak berlaku kepada hukum Allah Ta'ala. Tapi dengan sebab dunia sekarang ni, orang sendiri yang duduk dalam-dalam negeri pun, dia tak ada duduk ni hukum Allah. Tengok katanya hukum Allah ni, oh tarun hot rai. Lepas tu apakah lagi, orang ramai tu disupik pengajaran dia, kan riankan siksa dia tu sejak daripada kecil-kecil lagi. Tidak dibubuh benih-benih agama di dalam cara hidup. Lepas tu dibubuh pula. Racun-racun berlaku masuk dalam otak manusia, masuk dalam hati manusia. Sebab tu orang Islam sendiri menetek Islam. Orang kafir sama telah dah. Dia tak ada dah nak kau Islam. Orang Islam sendiri buat kau suan yai taksir kepada hukum Islam. Maka kita boleh tengok siapakah hari kiamat, kalau siapa umur panjang duduk lagu tu lah hukum yang Allah Ta'ala rayak di dalam Quran. Tak ada siapa rasa nak amal. Allahu Akbar. Mari ayat yang ketiga. Sekarang dah terjemuh ni. Lelaki yang berzina lazimnya. Lazimnya maknanya mestinya. Tidak ingin berkahwin melainkan dengan perempuan yang berzina atau perempuan musyrik. Ni nak ayat katanya hinonya orang zina. Kalau misal katanya dia nak menikah juga. Orang jatuh hak zina, sepatutnya dia kena menikah dengan orang tino hak zina. Hak pasang-pasang dia, lorong tu lor belakang panggil. Kalau tak pun, ambil orang tino kafe nikah. Bukan ambil orang tino kafe tak masuk Islam tak. Ambil orang tino kafe masuk Islam. Kamu menikah ambil, kamu duduk ambil. Cik katanya, ni tu hair raya ni, nak jadi nampak hino kepada orang hak pasang zina. Ku ciwit mung, ku somrot mung. Yalah, pop-pop zina juga. Ha, begitulah. Lepas tu balik orang perempuan pula. Dan perempuan yang berzina itu pula lazimnya tidak ingin berkahwin melainkan dengan lelaki yang berzina atau lelaki musyrik. Ham nikah ambil eh? Sebab apa? Kalau kecek bahasa mudah-mudah bahasa kampung dah munok lagu tu, ham ambil lagu tu. Hidup mung wong con ciwit mung tu rusak dah. Apa orang bukan sekali yang berzina. Puluh-puluh kali. Kadang-kadang setengah-setengah orang beratuh. Orang tak tahu katanya dia duduk berzina. Dia duduk pergi buat jatuh tino dengan susik-susik-susik-susik senyap-senyap. Ni benda-benda pasal ni ni. Orang yang duduk dalam wongkan, yang dia tahu banyak, dia boleh wayak banyak. Dia boleh wayak cerita tu cerita ni, budak tu budak ni. Yang kena pekuk kau kena banyak. Yang duduk berlaku dalam sangkum kita pada hari-hari ni memang banyak. Tapi dengan sebab orang tua tu dia berasa katanya, eh malu eh. Nak pergi buka rahsia anak sendiri. Tahu lah katanya, anak aku besar ni. Ataupun kena duduk berzina, mari lebuk dah. Tak apalah pekuk-pekuk gitu. Nikah dengan mudah-mudah. Belanja-belanja pun tak sedap mahal sangat. Eh. Nikah. Pas banyak mana budak-budak sekolah lah ni. Minta maaf dah. Bukan semua. Sebahagian daripada budak-budak sekolah. Hana buat kena bebas. Tino jatuh. Gendong pergi mari. Dakak pergi mari. Ha tu hak kita tengok tu. Hak pasang duduk atas motor gi rata situ sini, makan sekali. Apatah lagi hak orang tak nampak. Hak lapta daripada mata orang ramai-ramai, masya-Allah dia gi buat gapo? Dia gi sewa hotel, sewa bilik duduk situ, gi jalan tongkiau.
Masya Allah. Ha tu, tak kau punuh. Balik jatih aja kata tak apa, dia tak ada perut besar. Tapi balik tino tu. Ha, dia tak sibuk perut besar, makan yakum pergi cocok kau pergi apa. La ilaha illallah. Banyak jenis-jenis pasal ni. Allah tak ada pun rakyat sebab akhirnya ni. Masa 21 minit dah. Dan perkahwinan yang demikian itu terlarang kepada orang-orang yang beriman. Nikah pasal-pasal tak molek lah. Allah Ta'ala tak kena mana orang beriman nikah pasal itu. Orang beriman ni orang juru, orang baik lah. Sebab tu saya dah ayat 2-3 hari lepas dah. Wijadilah nikah tu mudah. Zina tu kita menjadi payah. Tapi terongkan kam zaman-zaman lah ni, zina mudah, nikah jadi payah. Payah nak nikah. Masuk minta, oi tak bui, gotu wak ngen kai banyak, belanja maha. Nanti cuk ngaji dulu, gotu kan ni. Anak ni, gelegok apa, gelegok habis cakap lah. Duk kena pergi mari. Duk takut punuh ngaji, tak ada mengaji, ngaji tak cuk. Ada belakang. Tak apalah, hak ni saya bukan katanya duk royak, reng tai tua dah. Siapa nak wang pen lagu mana anak dia wang pen gini lah. Tapi nak wujadilah. Jadi sengangam dalam cara hidup kita. Wujadi molek anak kita, cucu-cucu kita. Cer eh. Kalau dia ada anak mana-mana waliyahzubillah. Dia berzina, dia punuh keturunan. Punuh ke apa? Punuh tayat. Dia nak pergi sikit lagi. Lepas tu dia masuknya anak zina. Dia sakut lalu dah. Sakut dengan nak jadi wali, cak orang-orang pakai dok kecek, anak zina boleh makan dak sako. Ha. Anak zina lagu mana hukum dia? Ulama tulis dalam kitab dah. Khuf selalu dah. Hubungi dengan zina, keturunan zina, anak cucu hak mak pak dia berzina. Bagaimana hukum dia? Ya sakut lah kan. Ha inilah bahayanya berzina. Lepas tu kita ada tengok dunia lah ni, tau anak Tau. Mau beranak pak, ambil boh dalam kotak, tau. Allah, ni dia panggil gejala perbuatan yang keji yang berlaku di dalam masyarakat. Orang duk buat, maka orang itulah terima akibat dia. Nah, jadi panjang sikit. Pagi hari ini minta maaf. Wallahu'alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.